Hai pemirsa, selamat datang di channel Zodiakku. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak untuk tertanggal 7 Mei sampai 13 Mei tahun 2018. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, harusnya saya mengupdate video prediksi hari Senin karena saya berhalangan hadir kemarin ya, jadi tidak bisa membuat video karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Jadi mohon maaf, saya update-nya di hari Selasa. Oke, langsung saja sebelum saya membacakan prediksi zodiak minggu ini, mohon teman-teman bantu klik subscribe dan juga like dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik, kita akan mulai dari zodiak yang pertama yaitu Pisces. Zodiak Pisces di minggu ini ya, untuk tanggal 7 sampai 13 Mei, itu sepertinya butuh kegiatan yang bermanfaat di minggu ini ya, agar waktu luang lebih berkualitas. Ada juga banyak hal-hal yang baru yang bisa kamu lakukan di minggu ini agar tidak menjadi bosan ya. Dan untuk percintaan Pisces yang single, sepertinya senyummu bisa menjadi daya tarik tersendiri ya, untuk seseorang yang mengagumimu dari jarak jauh ya. Dan mungkin kamu tidak menyadarinya, jadi bisa jadi dia adalah orang yang terdekatmu saat ini. Nah, untuk Pisces yang berpasangan ya, ada yang kangen berat nih sama kamu ya, yang mungkin yang sedang lagi LDR-an ya. Bagi kamu yang susah ditinggal sendirian ya, hal ini pasti akan sangat menyiksa. Jadi usahakan komunikasi seintens mungkin. Lalu untuk keuangan dan juga karir Pisces di minggu ini ya, sepertinya susah menjaga keuangan ya. Jika kamu masih dikendalikan nafsu setiap kali melihat barang ya, barang baru ya, yang kamu sukai, yang dipakai teman-temanmu, ingat jangan mudah tergoda ya. Ke depan akan lebih banyak lagi membutuhkan keuangan, jadi saving sebisa mungkin. Oke, lanjut kita ke zodiak Capricorn ya. Capricorn di minggu ini ya, sepertinya akan ada urusan yang perlu diurus di minggu ini ya. Ingat, bertindak sebelum mengetahui bukti dan faktanya hanya akan merugikanmu. Jadi sebaiknya dipertimbangkan apapun keputusanmu minggu ini ya. Sebaiknya menunggu hingga bisa memastikannya. Jadi kalau tidak pasti, jangan ambil keputusan dulu di minggu ini ya. Untuk percintaan Capricorn yang single di minggu ini, sepertinya kamu butuh banyak istirahat ya. Isi waktu dengan membaca atau menonton atau hangout bersama teman ya, supaya tidak membosankan. Untuk Capricorn yang berpasangan, kamu tahu ada hal yang lebih penting untuk diperdebatkan ya. Jadi jangan buang-buang tenaga, menjaga kedamaian adalah jauh pilihan yang terbaik untuk saat ini. Lalu untuk keuangan dan karir Capricorn, keuangan stabil minggu ini ya, meski ada sedikit gejolak karena di area karir ya. Namun kau bisa melaluinya dengan tangguh ya, seperti biasa. Hanya saja jangan terlalu terjebak oleh drama-drama yang tidak pasti. Next, kita akan lanjut pada zodiak Scorpio. Ya, zodiak Scorpio di minggu ini ya, jangan mudah berprasangka. Ada kalanya apa yang kamu pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ingat, jangan menciptakan imajinasi yang sifatnya negatif. Nah, untuk percintaan Scorpio yang single, mungkin kamu terlihat tenang di luar sana ya, tapi kamu juga tahu jantungmu itu berdebar kencang di hadapannya. Ah, sepertinya tanpa kamu sadari dia tahu sebenarnya ya, cuman dia tidak mau ngomong. Lalu untuk Scorpio yang berpasangan ya, terlibat perdebatan seru di minggu ini ya. Ingat, berhati-hati, berujung pada pertengkaran ya. Dan jangan terlalu sering memicu argumen meski awalnya cuma bercanda. Lalu untuk keuangan Scorpio dan karir ya, di minggu ini belum berakhir bulan ya. Namun kamu sudah akan menghadapi tantangan keuangan ya di pertengahan minggu. Jadi jangan lengah dan awasi pengeluaran, jangan membelanjakan hal-hal yang kurang perlu. Next, kita akan lanjut pada zodiak Virgo ya. Virgo di minggu ini sepertinya akan ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang kamu mau ya. Minggu ini semua ada alasannya, jadi tidak perlu kesal dan diskusikan pada teman dan juga atasan jika memang perlu sebuah bantuan ya. Untuk percintaan Virgo yang single ya, jangan, ingat jangan terjebak oleh masa lalu ya. Kamu harus bisa move on dan bisa maju ya. Jika tidak ya, kamu hanya akan jalan di tempat saja ya. Untuk Virgo yang berpasangan, ingat menuntut boleh ya, namun ada juga batasannya. Ketahui juga ada beberapa hal yang tidak bisa ia ubah. Jadi harus saling menerima apapun itu kekurangan ataupun kelebihan pasangan. Dan untuk Virgo keuangan dan karir ya,
Sepertinya masih stabil ya, hanya perlu mempertahankan semuanya agar tetap berjalan dengan baik. Oke, next kita lanjut ke Cancer. Ya, Cancer di minggu ini ya, sepertinya kamu tidak harus memaksakan diri ya jika memang tidak sanggup. Terkadang kamu perlu sedikit tega ya untuk kepentinganmu sendiri, jadi harus tegas seperti itu. Nah, untuk percintaan Cancer ya di minggu ini yang single, lihatlah secara garis besar, ingat jangan terjebak dengan satu sisi pandangan saja. Dan untuk Cancer yang berpasangan ya, mau membiarkan hal yang serius ya, lebih baik mulai dengan sesuatu yang sederhana. Nah, untuk keuangan dan karir Cancer ya, sepertinya ketika dorongan untuk memberi lebih besar, seringkali kamu mengabaikan hal-hal yang lebih penting untuk didahulukan. Jadi ingat, kembali lihat list atau kepentingan kamu sendiri, mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu ditunda terlebih dahulu. Next, kita akan lanjut ke zodiak Taurus. Zodiak Taurus di minggu ini ya, lebih baik mencari kesempatan dengan usaha sendiri dibanding bergantung pada orang lain. Ya, ingat pastikan kamu tidak menyakiti siapapun dalam prosesnya. Nah, untuk percintaan Taurus yang single, jangan ragu untuk memupuk apa yang sudah kamu tanam dan sebarkan. Angin akan membawa kabar baik di minggu ini. Untuk Taurus yang berpasangan ya, sepertinya cintanya bukan lagi tentang kamu dan dia, tapi sudah menyangkut keluarga dan karya yang lebih serius. Jadi kalau kamu menyayangi dia, sayangi juga keluarganya ya. Dan untuk Taurus keuangan dan karir ya, ingat jangan sampai kehilangan kendali ketika ada godaan dari luar ya. Kamu harus tahu kapan bisa mempertahankan diri dengan baik ya. Oke, next kita akan lanjut pada zodiak Aquarius. Oke, zodiak Aquarius di minggu ini ya, sepertinya kehidupan akan mengarahkan kamu pada banyak hal yang baik ya minggu ini. Didukung pemikiranmu yang positif ya, semua akan berujung dengan baik dan menyenangkan. Untuk percintaan Aquarius yang single di minggu ini, biarkan sosok itu mendekat. Karena entah mengapa meski kamu ingin menolak ya, sisi hatimu yang lain ingin dia mendekat. Jadi malu-malu mau ya. Nah, untuk Aquarius yang berpasangan, hati-hati ada konflik yang menunggu muncul di minggu ini ya. Jadi jangan biarkan ego mengendalikan suasana ya, harus tetap tenang dan bisa mempertimbangkan dengan baik. Untuk keuangan dan karir Aquarius, ada urusan yang perlu kamu selesaikan segera ya. Karena bisa jadi setelah ladang rezeki baru, akan ada rezeki yang lain akan mendekat padamu minggu ini ya. Jadi jangan mengabaikannya. Next, kita lanjut ke zodiak Sagittarius. Sagittarius di minggu ini berkumpullah ya, lebih sering dengan keluarga ya. Sepertinya kamu terlalu sibuk dengan urusanmu ya. Jadi jaga kesehatan, jangan terlalu lengah minggu ini ya. Dan untuk percintaan single Sagittarius ya, kamu pandai mengelak ketika hubungan atau ketika berhubungan dengan masalah ya, merasakan kekosongan dan lain sebagainya. Padahal kamu hanya takut kebebasanmu akan terenggut, itu saja ya. Nah, untuk Sagittarius yang berpasangan, menghindar bukan cara yang tepat menyelesaikan masalah ya. Ingat hadapi dan jangan mengalihkan pembicaraan ya. Dan untuk keuangan dan karir Sagittarius ya, kamu punya rencana yang cukup baik kok ya untuk masa depan. Selama tidak ada halangan, kamu akan melakukannya dengan baik. Oke, next kita akan lanjut pada zodiak Libra. Ya, zodiak Libra di minggu ini ya, angin tidak berembus kencang sehingga kehidupanmu tidak terombang-ambing. Nah, ingat ya, namun jangan terlena ketika sedang nyaman ya. Sepertinya minggu ini akan aman-aman saja. Untuk percintaan Libra yang single ya, kamu harus bisa menyaring mana pendapat yang perlu dianut dan mana yang tidak. Dan untuk Libra yang berpasangan ya, kehidupan cinta kalian sedang tenang dan santai ya. Meski mungkin salah satu sedang kesal, tapi masih bisa didiskusikan ya. Untuk keuangan Libra dan karir ya, sepertinya kehidupan menuntunmu untuk menemui berbagai rezeki di minggu ini. Jadi ikuti saja alurnya ya, dan tetap menghemat untuk di minggu-minggu berikutnya. Next, kita lanjut pada zodiak Leo. Zodiak Leo di minggu ini ya, sepertinya keluarga mungkin mengharapkan sesuatu darimu ya. Coba jangan terlalu egois dan maunya sendiri ya. Untuk percintaan yang single Leo ya, kamu merasa masih santai ketika ternyata waktu berlalu dengan cepat ya. Jadi cobalah untuk lebih serius lagi ya. Untuk Leo yang berpasangan ya, harus ada yang berani maju jika ingin semuanya jelas. Jadi entah kamu atau dia ya, coba dikomunikasikan berdua. Untuk keuangan dan karir Leo, mungkin minggu ini maunya beli semua ya, tapi jangan mudah mengikuti kata hati. Ingat, ikuti juga pikiranmu yang mengingatkanmu untuk jaga dompet ya. Ingat jaga keuangan karena ini masih di awal bulan. Next, kita akan lanjut pada zodiak Gemini ya.
Oke, sudah Gemini di minggu ini. Ya, sepertinya kamu akan terlibat dengan suatu perkara ya di minggu ini yang akan membuatmu lebih waspada. Jadi jangan sampai kamu terlibat masalah yang serius di minggu ini. Untuk percintaan Gemini yang single, kegiatan minggu ini membuatmu sibuk dengan diri sendiri. Jadi coba lebih banyak bersosialisasi ya. Untuk Gemini yang berpasangan, lama tidak mesra nih kalian berdua ya. Kalian perlu menghangatkan lagi hubungan yang sudah lama kurang greget. Untuk Gemini yang karir dan keuangan ya, meski bukan keputusan yang terbaik ya minggu ini ya, namun ketahuilah bahwa pilihan itu adalah yang paling aman. Jadi apapun pilihan keuangan kamu di minggu ini, coba didiskusikan dengan orang yang lebih berpengalaman ya, sebelum kamu mengambil keputusan yang nantinya akan merugikanmu sendiri ya. Next, kita akan lanjut pada Aries ya. Nah, zodiak Aries di minggu ini ya, sepertinya akan ada keberuntungan di awal bulan ya. Jika kamu bisa menemukan kesempatan yang baik, jadi pertahankanlah apa yang kamu sudah usahakan di minggu yang lalu. Untuk percintaan Aries yang single ya, perlu sedikit motivasi agar mau beralih mengejar ya. Untuk Aries yang berpasangan, sepertinya minggu ini akan ada ombak yang datang ya, namun kalian bisa melaluinya dengan tenang. Jadi apa-apa itu silahkan diskusikan ya dengan pasangan. Untuk keuangan dan karir Aries ya, di minggu ini sepertinya kegiatanmu sangat dan cukup padat ya. Namun jangan biarkan kelelahan membuatmu atau semangatmu itu mengendur, sehingga akan mempengaruhi kinerja dan juga akan mempengaruhi pemasukan ya. Jadi ingat, jika perlu jagalah kesehatan dengan baik. Oke teman-teman, itu dia ramalan lengkap 12 zodiak ya, untuk pertanggal 7 Mei sampai 13 Mei tahun 2018. Silakan teman-teman klik subscribe dan juga like dan juga share video ini agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Sekian video dari saya, sampai berjumpa pada video ramalan zodiak lagi di minggu depan. Sampai jumpa.